Dengan menggunakan stonewall, seribuan botol minuman keras tersebut digilas di halaman Mapolres Jember. Minuman keras ini merupakan hasil operasi lilin 2016 yang dilakukan di beberapa toko yang kedapatan menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat izin, serta di beberapa kafe dan tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Total minuman keras yang dimusnahkan sebanyak 9.986 botol dari berbagai merek. Terdiri atas anggur merah sebanyak 299 botol, topi miring sebanyak 15 botol, mention sebanyak 23 botol, vodka sebanyak 47 botol, dan arak putih dalam kemasan jerigen sebanyak 16 botol. Dan arak putih kemasan botol sebanyak 9.062 botol. Selain minuman keras, polisi juga memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2,9 gram, obat daftar G sebanyak 10.500 butir, uang palsu senilai Rp5.200.000, dan 150 unit knalpot brok. Berdasarkan data, jumlah minuman keras yang diamankan oleh Polres Jember meningkat yakni sebesar 34,9% jika dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya. Memang kita melaksanakan operasi cipta kondisi dalam menjelang pengamanan tahun baru. Demikian kita melakukan razia-razia minuman keras, karena kita ketahui bersama dampak daripada minuman keras itu kan berujung kepada bencana. Di antaranya bisa terjadinya kecelakaan karena minuman keras, bisa adanya perkelahian karena minuman keras, bisa adanya perbuatan cabul karena minuman keras, dan perbuatan-perbuatan maksiat lain yang bisa diakibatkan karena minuman keras. Sehingga kita melakukan razia minuman keras ini secara masif, dan tentunya dengan dorongan dari masyarakat, pemberian informasi dari masyarakat kepada kami, dan bekerja sama dengan instansi terkait. Ada berapa banyak, Dan? Saat ini kita mengalami peningkatan 34% dibanding dengan tahun lalu. Kita mendapatkan 9.000 botol, 16 jerigen, dan tidak terbatas hanya minuman keras saja, tapi ada pil-pil yang bisa pil-pil, kemudian juga sabu, termasuk juga dengan adanya uang palsu. Peningkatan itu mengindikasikan apa? Mengindikasikan bisa dua hal. Yang pertama bisa produksi minuman kerasnya yang meningkat, atau produksi minuman kerasnya tetap, namun kinerja daripada aparat yang meningkat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, sehingga menimbulkan hasil yang meningkat. Dari Mapolres Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.